Malisa. Lagi. Ma, aku mau Yasmin dipecat. Kenapa harus dipecat? Ada apa nih, Ma? Tahu nih adik kamu nih. Kamu mau mecat Yasmin? Kakak sama Mama kenapa heran gitu sih? Jelas-jelas PA nggak tahu diri ini penyebab Romeo jadi hilang. Ya Allah dong. Aku harus cari kamu di mana lagi ya? Aku bener-bener bingung ini. Aku takut kamu kenapa-napa. Aku takut kamu lagi gak baik-baik aja, dong. Allah. Apa yang harus aku lakuin sekarang? Aku mau cari dokter Romeo di mana? Ya Allah, tolong jaga dokter Romeo, ya Allah. Tolong lindungi dia. Tolong kembalikan dia ke hidup hamba dengan sempurna, ya Allah. Gak usah khawatir, dok. Aku akan setia nungguin kamu di sini. Aku akan cari kamu terus. Dan aku gak akan kemana-mana sampai kamu ditemukan. Yasmin bangun, Yasmin. Ini aku.
Dokter. 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 Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu mimpi apa ya? Kok mimpinya kayak gitu? Aku gak mau ini jadi kenangan terakhir aku buat kamu. Tolong pulang, Romeo. Aku kangen sekali sama kamu. Yasmin! Asal kamu tahu ya, saya akan pecat kamu. Jangan harap saya akan maafin kamu. Saya akan pastiin kamu gak akan diterima kerja dimanapun. Kamu nutup-nutupin apa itu? Sini. Gak ada. Sini. Mbak Lisa. Lagi. Ma, aku mau Yasmin dipecat. Kenapa harus dipecat? Ada apa nih, Ma? Tahu nih adik kamu nih. Kamu mau mecat Yasmin? Kakak sama mama kenapa heran gitu sih? Jelas-jelas PA nggak tahu diri ini penyebab Romeo jadi hilang. Alicia, kan udah dibilang Romeo hilang itu bukan karena Yasmin. Iya, kamu kok keras kepala banget sih? Kan udah dikasih tahu. Jelas-jelas dia salah, Kak. Kamu saya pecat. Enggak, Yasmin nggak boleh dipecat. Ma, kenapa belain Yasmin sih? Aku mau cari PA baru aja, Ma. Yasmin, maafin ya. Alicia ini memang harus dididik lagi. Lalu aja bikin mama kesel. Urusan kamu aja belum selesai ya. Ditambah lagi sekarang kamu kabur dari rumah. Ayo. Yasmin, maafin sikap adik saya ya. Saya tahu kamu masih sedih. Saya tahu kamu prihatin. Tapi lebih baik kamu istirahat, kau pulang. Biar saya antar ya. Enggak apa, saya masih mau di sini aja. Kamu nggak usah di sini, biar ada tim SAR dan juga pengelola yang cari Romeo. Saya nggak peduli, saya tetap mau di sini. Saya menunggu informasi apa selanjutnya tentang Dr. Romeo. Saya permisi. Yasmin sampai segitunya sama Romeo.